بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dan Pemirsa dimanapun berada Pada kesempatan kali ini kita akan Belajar niat mengeluarkan zakat fitrah Apabila kita ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri maka lafaz niatnya nawaitu an ukhrija zakat al fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah ta'ala yang kedua apabila kita ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk istri Niatnya nawa itu an ukhrija zakat al fitri an zaujati fardu fardan lillahi taala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku. Fardu karena Allah taala. Yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki kita. Nawaitu an ukhrija zakat al fitri an waladi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku yang laki-laki. Fardu karena Allah Ta'ala. Yang keempat, mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuan. Niatnya, nawaitu an ukhrija zakat al fitri an binti lillahi ta'ala aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku yang perempuan fardu karena Allah ta'ala yang selanjutnya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga niatnya nawaitu an ukhrija zakat al fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni syaf tuhum syara'an fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untukku dan untuk sekalian yang aku nafkahi secara syarat syariat fardun lillahi ta'ala. Dan yang terakhir mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain. Nawaitu zakat al-fitri an sebut namanya fardun lillahi ta'ala aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk seseorang tersebut fardu karena Allah Ta'ala demikian saja pertemuan kita kali ini kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh